Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wanto 91. Halo sahabat YouTube yang benar-benar ada. Semoga sehat selalu dan bahagia ya tentunya. Oke, pada video kali ini kita lagi melihat situasi dan kondisi nih guys di sidang madu guys. Oke, seperti apa petualangan kita? Ikuti video kita selanjutnya. Oke, siap? Siap. Berangkat. Mantep banget nih guys, di sini cuacanya sangat sejuk asri alami kok. Dan ada toyo-toyo dan tuh guys. Mantap. Tuh pohon tua guys. Banyak ininya apa? Ranting-ranting pepohonan. Dan di sebelah kanan kiri ini dihiasi ban-ban nih guys. Berwarna-warni. Dan banyak pepohonan, banyak bagus banget nih, refreshing biar relax nih guys. Lagi suntuk, lagi pusing, pokoknya di sini bisa buat refreshing guys. Dan di sebelah situ ada pemandangan danau tuh guys, banyak ikannya guys. Cuman jangan asal pancing guys, nanti digebukin orang kampung. Enak bukan pemancingan umum guys. Ini kondisinya lagi tutup guys wisatanya, wisata sidang madu. Jadi di sini sepi banget. Ya kita melihat situasi dan kondisi saja di sini guys. Pemandangan di sebelah sana tuh mantap, wih keren. Oke, bisa kita di sini dulu guys. Daun-daunnya sangat jernih airnya. Yang sebelah situ ada jembatan Shiratul Mustaqim. Dan sebelah sana tuh ada tulisan wisata sidang madu Pare. Itu motor bilang ini apa ya? Thank you.
Jam berapa dulu? Wih, mantep nih guys. Suasananya lumayan nih buat liburan bagi anak-anak. Cuman anak muda buat tongkrongan juga lumayan nih. Cuman ini masih hari-hari libur guys. Wisatanya belum dibuka, mungkin sehabis lebaran lah. Kayaknya santai, buat santai tuh. Ini sebelah situ. Ada jembatan Shiratal Mustaqim. Pokoknya syahdu guys. Oke, kita mungkin ke sana dulu ke jembatan. Kita mencoba yang menyeberang guys. Oke guys, kita ke arah sana guys, melewati jembatan Shiratal Mustaqim guys. Ayo, nanti untuk kawan-kawan ketinggalan dulu guys. Ayo, Frankie, ayo. Yuk guys. Ada pemandangan juga di situ, dan di bawahnya ada danau. Oke, kita upok-upok dulu guys, sidang madu guys. Jembatan warna-warni juga tuh. Dan kita bisa berdayung menggunakan ini guys, perahu ketek. Ada yang bebek-bebek, ada yang angsa tuh guys. Mantap. Dengan pemandangan pohon-pohon. Ikan gede nih guys, bawa pulang digoreng guys, di alot. Ini ada putri duyung lagi, langsung guys. Dan ada perosotan juga tuh guys. Cuman ini kondisinya lagi tutup ya guys, belum buka wisatanya. Namanya wisata sidang. Jadi masih keadaannya sepi banget. Depan ada macan putih dan macan kuning, macan loreng. Awas guys, hati-hati nanti kecemplung. Di bawah sini ada air guys. Ini ada prosotan pemandangan kolam renang guys. Prosotan anak-anak. Cuman lagi dikuras, lagi tutup, jadi dalam masa pembaharuan. Pemandangannya bapak-bapak lagi pada nyeklek di atas tuh. Ini rombongan para youtuber sukses. Ayo para. Iya. Rusa-rusa juga tuh guys. Gimana?
Suasananya sangat syahdu. Saya lagi putak bisa ke sini guys. Ada anak kecil lagi main. Ya, keturunan. Jembatan menuju ke jalan yang benar itu guys. Dan kita bisa melihat rusa-rusa dari atas. Rasanya rusa lada menyilar deh. Dari hijauan. Ada orang nyetir mewah. Ini posisi pemandangan sedang madu dari atas juga. Jembatannya dari sini bagus guys. Kita tuh dari sini bagus nih guys pemandangannya. Kami guys, oke, waktunya kita pulang guys, oke, berangkat. Cekam teh please.